Baik, kembali lagi di Soan Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarrom Ki Haji SM Muhammad Thohir. Tadi kita sudah mendengarkan secara rinci tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai tingkatannya mungkin sebesar kelereng, sebesar bola dunia bahkan. Jadi tetap iman itu harus bulat. Ya, harus bulat, enggak ada istilah iman 80%. Enggak ada boleh penyol. Penyol enggak ada. Tapi harus tetap negara, tapi tingkatan kebesarannya mungkin yang berbeda-beda. Sehingga masih ada orang yang memang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ada, tapi dia masih berani ataupun masih bermaksiat karena memang tingkatannya yang berbeda. Nah, ke poin yang kedua, yakni iman kepada para malaikat. Selaras dengan yang Kang Haji kemarin di segmen di episode sebelumnya, bahwasanya imanu bil ghaibi ya dalam surah Yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Jadi yang pertama itu iman kepada barang-barang gaib. Dan ini maksudnya adalah para malaikat. Nah, mungkin gini Kang Haji, cara supaya kita itu kan kalau barangnya yang enggak ada, kita tuh susah percayanya gitu kan. Nah, kira-kiranya cara supaya kita itu yakin bahwasanya memang kita itu disertai dengan para malaikat, gimana Kang Haji? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Yang gaib itu seluruh rukun iman gaib. Allah gaib. Gaib artinya tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak kasat mata. Itu gaib. Jadi Allah itu ada tapi gaib itu tidak kasat mata. Malaikat juga sama. Gaib artinya tidak kasat mata. Para rasul kan sudah tidak ada. Sudah tidak, semua gaib. Kitab-kitab semua gaib. Kecuali Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini sering dianggap gaib karena tidak dibaca. Sering dianggap gaib. Jadi semua gaib. Terus takdir. Wabil qadari gaib. Gaib kan? Takdir itu kan belum dikerjakan atau yang belum sampai gaib. Apa ya? Ngetakdir gitu. Terus hari kiamat gaib juga. Jadi yu'minuna bil gaib, seluruh rukun iman itu gaib. Gaib, seluruh rukun iman gaib. Jadi kita percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu seluruh rukun iman gaib. Hanya sebetulnya Al-Qur'an ada dan harus dibaca, harus jadi pedoman. Tapi sering dianggap gaib juga. Bahkan ada yang baca cuman baca doang gitu kan. Gaib. Yang gaib itu kita percaya bahwa yang gaib itu ada. Sebetulnya kita gampang sekali contohnya seperti rasa sakit kalau kita dicubit sakit. Sakit itu ada? Mana? Mana? Rasa sakitnya ada? Rasanya ada. Sakitnya mana? Tidak ada, tidak kelihatan. Tidak kasat mata. Itu gaib. Sekarang udah sembuh. Kemana? Sakitnya kemana? Gaib juga. Tadi di mana? Gampang sekali yang gaib. Tapi kita percaya karena terasa. Angin. Angin ada? Ada. Pernah lihat angin? Enggak. Tidak pernah lihat. Seperti apa angin? Angin kecil seperti apa? Tidak tahu, angin kecil berapa? Angin besar seperti apa? Tidak tahu juga. Tapi angin, wah anginnya besar sekali. Sebesar apa sih? Tidak tahu, hanya mungkin lambaian nyiur aja. Bisa dirasakan saja. Dimalikannya, terasa saja gitu, terasa angin. Gitu. Gitu. Itu kan mungkin, tapi ada rasa-rasanya kalau gitu ya. Tapi itu namanya gaib juga. Gaib. Beli pulsa di HP. Benar ini 100 ribu. Benar ini pulsanya 50 ribu. Gaib itu. Tapi percaya kita bahwa pulsanya 100 ribu mungkin. Biar kita tidak mengecek, benar ini 2 giga, 3 giga. Oh, pokoknya percaya ke kantor. Gitu kan. Nah, itu ke pulsa saja percaya, kenapa ke Allah ragu-ragu kan anehnya. Padahal kita bisa melihat oleh Allah, kita bisa mendengar oleh Allah, kita bergerak. Seperti disebutkan tadi, makan apa saja, kita tidak tahu untuk apa Allah yang mengatur. Cuma masa lebih percaya kepada pulsa daripada kepada Allah? Terus aliran listrik setrum, aliran listrik ada nggak? Ada. Pernah lihat? Tidak. Terasa? Ya mungkin terasa. Terasa. Kalau bocor kecek setrum. Tapi kalau hanya ini setrumnya ada mungkin ada. Kalau di dihidupkan listriknya ada cahaya nyala gitu. Nah, itu. Jadi yang gaib juga itu banyak. Ataupun siaran TV ini. Ya TV. Stasiunnya di mana? Tapi di rumah kita ada gitu. Itu lewat mana? Lewat apa? Nah, itu gaib. Kenapa yang gaib-gaib itu percaya
kepada Allah tidak percaya, aneh juga kan itu. Padahal sudah terasa kenikmatan Allah yang luar biasa itu, biasa bisa mata bisa melihat itu, banyak sekali kalau dirasa-rasakan kebesaran-kebesaran Allah. Atau mungkin harus di masa transisi dulu. Biasanya kalau masa transisi baru ingat Allah. Di pesawat, pesawatnya oleng. Siapa yang dipanggil? Pasti Allah. Ya Tuhanku, astagfirullah. Padahal sebelumnya tidak percaya. Tapi kalau sudah masa transisi, tidak ada yang bisa dipanggil kecuali Tuhan, gitu. Jadi, itu jangan sampai kita mempercayai Allah itu, mempercayai Tuhan itu, menunggu masa transisi. Jangan sampai begitu. Nanti kalau sudah tergantung di sumur, sudah mau jatuh gitu, baru ya Allah, nggak bisa ada yang nolong, siapa yang nolong nih? Jangan sampai begitu. Ini lagi sehat, lagi pikiran lagi normal, berimanlah kepada Allah gitu. Jangan menunggu transisi. Ya, jadi mungkin ilustrasi secara simpelnya seperti itu. Kita dicubit, gak kelihatan tapi bisa kerasa gitu kan. Jadi intinya malah lebih bisa mengkaji lagi aja gitu ya. Jadi malaikat itu kan tadi kan disebutkan bahwasanya terbuat dari nur cahaya. Sehingga mungkin itu teorinya nyambung aja dengan para ilmuwan sekarang. Karena kan kecepatan yang paling cepat saat ini yang ditemukan ilmuwan itu kecepatan cahaya. Jadi kenapa malaikat itu cepat laporan kepada Allah? Karena mungkin dibuat dari cahaya, mungkin itu ilustrasi para ilmuwan. Nah, para malaikat itu kan yang wajib kita ketahui ada 10, dari malaikat Jibril sampai malaikat Malik Ridwan, penjaga surga neraka. Masing-masing mempunyai tugas. Malaikat Jibril punya tugas menyampaikan wahyu. Namun ada mungkin ini sebuah pertanyaan yang sedikit nyeleneh, Kang Haji, tapi sudah lumrah di para masyarakat. Malaikat Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu. Nah, kalau misalkan sekarang, konteksnya sekarang, karena mungkin para nabi, para rasul sudah ditutup, karena Nabi Muhammad sebagai khotamun nabi, penutup para nabi, berarti tugas Malaikat Jibril itu tersendiri itu pensiun. Apa? Pensiun atau menganggur? Pengangguran. Malaikat Jibril sebetulnya tugasnya banyak. Hanya yang wajib diketahui, wajib dipercaya bahwa Malaikat Jibril itu menurunkan wahyu gitu. Tapi yang meniup ruh di rahim ibu kan, bila janin dalam kandungan sudah 120 hari maka ditiup ruh. Jadi ambil ruh dari makom jama, dari tempatnya ruh itu langsung dimasukin ke janin itu, ruh tuh. Ya, yang meniupkan itu Malaikat Jibril. Jadi tiap hari yang hamil, yang positif tuh hamil berapa ribu orang per hari gitu. Itu Malaikat Jibril sibuk sekali Malaikat Jibril. Dan banyak lagi Malaikat Jibril, bukan itu saja. Hanya yang wajib diketahui bahwa Malaikat Jibril menurunkan wahyu agar kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan yang perantaranya adalah Jibril. Itu tugas yang utama menurunkan wahyu. Karena banyak sekali tugasnya. Malaikat Mikail menurunkan hujan. Nganggur. Itu yang mengatur angin juga kan gitu. Jadi dia bukan hanya hujan saja, angin. Angin di sini kecil, angin di sini besar, angin barat, angin timur, angin laut. Itu semua malaikat Ezra itu mengaturnya sampai di situ, tidak hanya menurunkan hujan saja. Jadi kalau sebelum ada hujan apa gitu. Jadi dia nunggu awan-awannya. Tidak, mengurus segala-segala itu diurus. Mengurus dunia. Jadi yang mengurus, atau ada hadisnya bahwa mudabbir amril dunia, yang memanage seperkara di dunia ini adalah 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Semua memanage, yang memanage itu. Jadi manajer-manajer dunia itu malaikat 4. Malaikat Israfil bukan saja menunggu sangkala sakti nanti jadi ngagogoy ya sekarang mah. Gitu. Nongkrong itu menunggu instruksi, ya tidak. Malaikat Israfil itu jobnya itu menyampaikan perintah-perintah kepada para malaikat. Malaikat nih, kamu ini perintah dari Allah, ini perintah dari Allah, benar-benar itu Malaikat Israfil juga. Itu perintah, ada hadisnya, insya Allah ada hadisnya. Ya, ada. Jadi kalau yang dikatakan ataupun dikaji di kitab itu hal yang memang wajib kita ketahui. Itu untuk anak kecil bahwa waktu tugas malaikat ada 10,
itu buat anak kecil untuk mempercayai bahwa malaikat Tuhan memperkenalkan. Ya, ya, ya. Jadi kalau ngajinya tuntas, hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Sunan Sittah, hadis-hadis itu ada semua gitu. Ada semua tugas malaikat itu seperti apa. Iya, iya. Terjawab mungkin. Jadi buat para pemirsa yang punya ini, punya pertanyaan tadi, tak sudah terjawab. Jadi itu mah hanya sekedar untuk memperkenalkan, menanamkan keyakinan kepada para anak-anak. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Kang Haji. Malaikat mungkar nakir, ada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwasanya rupanya itu agak sedikit menyeramkan ketika menanyai di alam kubur. Nah, kalau misalkan orang yang sudah meninggalnya itu orang salih, bahkan dilihat kalau bahasa Sunda itu picaloneun surgaeun lah gitu, calon penghuni surga. Apakah sama yang datangnya atau apakah ada yang lain gitu kan? Ada beda. Jadi malaikat yang datang tuh di kubur tuh beda. Seperti malaikat Azrail juga mencabut nyawa beda-beda, caranya, bentuknya yang datang tuh beda-beda. Mungkar nakir juga beda-beda. Jadi ini harus yang sangat menakutkan, yang biasa-biasa aja, menyenangkan ada. Itu ada hadisnya. Jadi kalau dikaji hadisnya ya banyak sekali yang menerangkan, menjelaskan tentang para malaikat itu seperti apa, malaikat-malaikat penjaga neraka apa di neraka gitu. Malaikat dari apa di neraka atau apa di pinggir neraka atau di mana? Ya itu ada hadis-hadis yang menerangkan. Jadi waktunya tidak cukup lah kalau semua. Berarti kalau misalkan supaya pemirsa juga penasaran lah gitu ya. Jadi penasaran, jadi lebih bisa mengorek lagi lah itu baca-baca buku tentang agama. Insyaallah mungkin di lain kesempatan. Alhamdulillah mungkin kajian untuk episode kali ini sudah dicukupkan. Kesimpulannya mungkin bisa dikesimpulkan Haji secara singkatnya. Simpulnya bahwa di bed ini, di kitab ini, cabang iman yang 77, yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua kepada para malaikat. Harus percaya bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Malaikat ada malaikat bermacam-macam tugasnya. Dan yang penting adalah malaikat yang di sebelah kanan mencatat amal baik, sebelah kiri mencatat amal buruk. Hati-hatilah dengan amal-amal kita. Ya, alhamdulillah kajian pada kesempatan kali ini sudah dicukupkan. Semoga dengan kita menyimak kajian ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin khauf, semakin takut untuk melaksanakan maksiat karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa dibarengi oleh para malaikat pencatat lah gitu ya. Supaya bisa kita lebih giat lagi, lebih sigap lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih atas waktunya Kang Haji. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa diistiqomahkan juga menyapa sahabat pemirsa MHTV. Dan buat sahabat MHTV, jangan lupa ikuti terus kajian Soan, Slogan Wal Bandungan bersama Al-Mukarom. Di MHTV tentunya insya Allah akan menemani sore. Insya Allah ditayangkannya sore. Dan buat sahabat, jangan sampai lupa ikuti terus kajian Subul Iman di Soan, Slogan Wal Bandungan bersama Al-Mukarom. Mungkin saya dan juga direksi yang bertugas undur pamit dari ruang kaca sahabat. Semoga bisa bermanfaat. Intansurullah yang surukum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.